Cepat, 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 bagus. Halo. Sore. Bentar ya. Matanya sakit. Lagi apa lagi? Lagi enggak apa-apa. Belum lagi apa ya? Hari ini enggak ada apa-apa, jadi aku mau live cepet. Soalnya kemarin banyak bilang lama live-nya, jadi aku hari ini mau cepet. Sorry cil bocil, sorry bocil. Enggak bocil ya. Bocil. Konnichiwa. Pagi, pagi. Halo semuanya, pagi. Jangan. Kok kayak telur cahaya banget ya? Ya, oke. Lebih bagusnya ini. Aku hari ini rambutnya bingung. Aku pakai ini bagus enggak? Bagus. Bingung pakai atau enggak? Itu ada onde-onde. Gak tahu. Apa ya ini? Tiba-tiba. Apa ya ini? Ini suara apa? Aku kedengeran banget ya. Aku belum makan. Akalosian udah makan. Ya aku mau makan malam nanti. Mau makan. Makan apa ya? Bingung makan. Makanan Indonesia. Bingung mau dengerin lagu apa ya? Aku mau pakai ini, tapi banyak. Ini juga ada, pokoknya banyak tau. Tapi aku semuanya nggak ambil semua. Apa sih mas nggak mau? Aku nggak punya ya, aku nggak punya sumpah. Tapi kalau dengerin lagu nanti nggak terlalu kedengeran. Coba pakai naik. Pakai apa ya? Ini dia pertama. Soalnya hari ini bajunya hitam, konsepnya kacau. Bagus nggak? Caribbean, I like it. Suara apa tuh katanya? Apa? Ondel-ondel, apa ya? Spill boneka barunya. Yang itu kan? Ada, mau ambil. Tapi bentar aja aku kalau bisa ambil ya. Soalnya yang Stitch kan? Ini Stitch. Nera nyanyi dong, nyanyi apa mau. Terima kasih ya kak giftnya, thank you. Nyanyi apa ini, sumpah ondel-ondel itu apa? Ondel itu apa? Coba aku cari ya.
ini namanya itu. Maaf ya. Ini lagu Rhapsody, udah hafal ya aku, udah hafal. Aku malu, soalnya kemarin Cisha Nina bilang, Naira udah hafal gak, Naira coba nyanyi gitu kan. Jadi aku pikir aku harus hafal. Aku latihan, udah hafal. Terima kasih ya Kak Jeff-nya. Sekio, udah gak mau. Sekio terus kalian mah. Ini kita ketemu tanggal 18. Bentar lagi, 3 hari lagi ya? 4 hari lagi ya? Dicari sama Mas Nala. Hah? Cari apa? Nala mah enggak cari aku tahu. Lihat, udah lihat Twitter Nala kan? Nala mah katanya kangen Delin. Iya, betul. Carinya Delin. Aku juga cantik, aku juga lucu, aku juga pintar, aku juga kayak dewasa kayak Delin. Lihat. Makasih apa gift-nya. Thank you. Ya udah. Padahalnya bonekanya kasih nama. Gak mau kakak, sumpah gak mau. Udah ada nama, gak boleh ganti-ganti. Ya bagian 12 yang jago. Apa itu? Kayak kepacang. Iya, nanti kalau akunnya namanya ganti, kasihan kan. Kata Levi itu boneka masa. Itu bukan, sumpah bukan. Kok kakak kemarin enggak nonton aku ya? Aku sempat dikit cerita ya, sempat dikit banget. Jadi itu bukan akunnya bilang, itu oninya bilang boneka. Itu namanya ada, tapi oninya bilang itu boneka Mas Nala. Jadi Levi-nya salah. Levi itu kira akunya ngomong, tapi itu bukan aku, itu Lananya ngomong sendiri. Terus Lananya iri gara-gara akunya bawa boneka itu. Jadi masalahnya bukan aku, Lana. Tahu enggak boneka itu dari fans, tapi Lana itu iri jadi pukul-pukul kemarin ke Malang. Terus itu Levinnya salah dengeran, kirain akunya ngomong. Kalau akunya bawa boneka unicorn, kalian bilang itu boneka Regi. Bukan gitu kakak, bukan. Jangan percaya aku aja ya guys, jangan percaya ini apa. Bukan gara-gara kangen kakak, bukan. Jangan kasih tahu masalah jangan kasih tahu salah-salahnya. Oke, malu banget tahu aku sempat kemarin teriak. Ini aku udah pernah pakai ini enggak ya? Tapi baju ini enggak cocok ini. Kok kalian ketawa sih? Kok ketawa? Kok ketawa? Oh, tapi kalau ini cocok. Hitam-hitam. Kroi neko. Iya, kroi neko. Ini lucu mirip boneka. Nyaw, nyaw, kan lucu kan? Harusnya semua orang harus kangen aku. Kokok banget, emang. Dengeran nggak? Aku nggak. Ya udah. Oh iya ya, kakak sekarang udah tambah usia. Aku tahu. Aku nggak video call.
Enggak video call. Terima kasih ya Kak Gifnya, thank you. Kemarin di Malang makanan apa? Kemarin kita nggak ada waktu, jadi ada waktu sih, tapi makanannya nggak makanan Malang, kayak makanan biasa. Kata Uni, baso apa namanya? Apa basonya katanya enak. Terima kasih ya Kak Gifnya. Harus coba makanan apa di sana. Iya betul, bakso Malang, bakso Malang enak kata Uni, enak katanya, jadi aku mau. Terima kasih Kak Gifnya, thank you. Kok kamu lucu banget sih? Kok setiap hari lucu? Setiap hari lucu banget. Kapan off air? Besok? Enggak, bercanda, besok pajama drive ya. Udah lama aku nggak teater. Nggak terlalu lama sih, 1 minggu ya. Yeay. Besok teater, pajama drive. Nggak cantik atau lucu? Cantik banget. Cantik banget. Lucu juga suka. Terserah deh. Kok mau nonton teater? Bagus. Nonton, harus nonton kita. Cantik pipinya. Aku udah gemuk lagi ya. Soalnya sekarang itu aku enggak, sekarang aku makan banyak. Kayak dulu itu enggak diet, tapi enggak terlalu makannya, enggak terlalu kayak sekarang. Sekarang itu setiap hari makan mie, terus minum manis-manis. Aduh. Iya ya. Masih makan cilok. Tau gak aku sekarang banyak cari cilok. Banyak cari tapi gak ketemu. Makasih Kak Gifnya. Dulu itu aku kalau jajan banyak cari kan, terus sekarang gak terlalu ketemu. Kayak ciloknya ada di dalam plastik. Enak tau, sumpah aku suka. Lucu. Iya ya, mau makan banget semua. SD aku suka. Kok lapar banget sumpah. Tiba-tiba lapar banget. Aku hari ini gak ada apa-apa kan, jadi bosan. Jangan kebanyakan mie. Maaf ya, mie Indonesia itu enak banget. Tadi siang udah makan, tapi lapar, udah jam 5, bentar lagi jam 6. Soalnya udah manis. Betul sekali. Betul, mie Indonesia itu enak-enak. Enak banget. Soalnya rasanya banyak kan. Ada yang pedes, ada yang asam, asin, manis. Pokoknya banyak banget. Jadi aku setiap hari pilih, oh ini atau ini ya. Bingung. Naila post stitchnya, iya ada di depan aku stitchnya. Oh itu dari kakak yang stitch ya. Tahu nggak, sumpah ini harus kayak
kalian harus dengeran banget. Terima kasih ya Kak Gifnya. Aku itu dulu fan Stitchy. Aku suka banget Stitchy, sumpah. Aku setiap hari nonton, setiap hari, setiap jam, setiap menit nonton Stitchy. Aku cinta banget Stitchy-nya. Masih umurnya sebelum SD, masih umur 5, umur 4. Mami aku itu dulu bilang di Jepang itu ada Stitchy. Aku percaya banget, soalnya umurnya masih kecil kan. Jadi percaya kalau umurnya masih kecil itu percaya banget mami, percaya mami kan. Jadi aku soalnya di anime Stitch itu ada yang Jepang, Stitchnya ada di Okinawa. Terus ada teman namanya siapa ya, Stitch itu ada dua kan, satu lagi nya yang Hawaii, namanya aku lupa, bentar aku sumpah jangan, enggak bohong, aku suka banget fan Stitch yang ada dua kan Stitch itu animenya. Lilo, oh my god, oh my god, okay, mau nangis tau, kayak aku ingat umur mas, umur kecil, ingat banget aku mau nonton Lilo, ingat, iya aku sumpah kayak mau nangis, kayak aduh setiap hari aku nonton Lilo and Stitch, aku suka banget. Tapi yang satu lagi ini juga nonton, yang satu lagi yang Japan. Entah aku Lilo and Stitch aku nonton banget. Makasih ya Kak Jeff-nya. Kayak pokoknya aku suka banget. Terus yang itu yang satu lagi yang ini Stitch zutto saikou no tomodachi. Tahu enggak? Mungkin orang Indonesia enggak tahu, tapi Stitch itu ada dua, yang Lilo and Stitch sama yang satu lagi yang ada cewek Jepang. Orang Jepang cewek, rambutnya di twin, terus kayak pineapple rambutnya, terus cowoknya ada yang ganteng kayak gitu. Kalau Lilo and Stitch itu bocil-bocil kan, tapi kalau ini tuh kayak, tapi sama sih, tapi ada dua, aku suka banget. Jadi gini katanya, kalau nggak salah Stitch itu awalnya sama Lilo, tapi Lilonya udah besar, udah punya anak, jadi Stitchnya pindah ke Jepang kalau nggak salah ya aku ingatnya. Mungkin itu tahunnya orang Jepang doang ya, aku tahu sih. Terus ya ini nih, terus mami aku bilang Stitch itu ada di Jepang, jadi aku tuh suka jalan-jalan itu park, kowen, kayak suka jalan-jalan park, kayak ada jet coaster, apa enggak jet coaster, ada ayun-ayun, pokoknya banyak, kayak ada kayak jet coaster, kayak ada gitu. Terus aku percaya banget kan, jadi aku enggak main jet coaster, aku cari Stitch. Semua orang teman aku itu banyak main, kayak bikin, kayak main ini susah kayak main itu naik ini atau oke, kita pakai translate. Park, terus ada sembiri dai sembiri slide, kayak teman aku itu banyak naik slide kayak gitu kan. Terus slide sama burang swing, slide atau swing, kayak main itu kan. Tapi aku itu nggak main, soalnya aku cari Stitch, aku pengen banget teman sama Stitch. Semua orangnya lagi main, tapi aku sendiri kayak ada parknya, ada park anak-anak, terus ada park yang
nggak anak-anak. Jadi ini tuh banyak swing sama slider. Tapi ini tuh banyak yang tempat olahraga kayak mami papinya mau walking kayak gitu. Tapi aku mainnya di sini yang tempat enggak anak kecil. Aku siapa dicari, terus aku bilang, Stitchy, kamu di mana? Bilang gitu pakai bahasa Jepang. Stitchy, aku ada di sini. Stitchy, ayo, aku enggak jahat. Aku mau ketemu sama kamu. Kayak aku sampai nangis tau, sumpah. Kayak aku setiap hari ke sana. Terus setiap hari sumpah jalan-jalan. Sampai naik kayak parknya itu kayak tinggi-tinggi, jadi harus naik gini, jadi dikit capek kan, masih umurnya masih 5, tapi aku naik banyak pohon-pohon, tapi aku cari banyak, teriak Stitchy, aku nangis banget, mami hari ini juga nggak ada Stitchy, tapi maminya bilang gini, Naila kalau kamunya banyak bilang Stitchy, nanti Stitchy-nya datang, bilang gitu maminya, jadi aku kayak kalau orang-orangnya lihat aku pasti lihat kok anak ini aneh, bilang gitu kan, tapi aku aneh juga gak apa-apa, kelihatannya kayak ya pokoknya aneh juga gak apa-apa, yang penting aku bisa ketemu sama Stitchy. Jadi aku setiap hari maminya lagi makan juga aku sendiri cari, teriak-teriak Stitchy sampai nangis. Terus mungkin Tuhannya kasihan aku kan, soalnya Tuhan itu tahu di sini nggak ada Stitchy, jadi Tuhannya kasihan aku. Jadi aku pulang ke rumah, terus ada boneka Stitchy, tapi segini bonekanya kayak Ki Horda pakai tas, jatuh di jalan-jalan. Terus aku senang banget, maminya bilang mungkin Tuhannya Tuhannya ini kasih ke Naila. Terus itu bukan punya aku, tapi aku bawa ke rumah. Dijatuhkan, mungkin itu kotor, gak tahu, tapi aku senang banget. Enggak asli Stitchy, tapi ya gak apa-apa deh, pokoknya ada Stitchy boneka. Aku senang banget. Aku ingat deh. Sumpah mami itu gak kasih tahu. Ya udah gak apa-apa. Kasihan kan aku. Harusnya aku itu main swing atau harusnya aku main kayak mainan bocil-bocil, tapi aku nggak main, fokus konsentrasi cari Stitchy. Jepang itu musimnya dingin banget, kalau musim dingin tapi aku cari tau, itu nggak bohong ya, sumpah harus percaya. Jadi aku kemarin lihat gif Stitchy kan ada di situ, aku kayak ingat anak kecil, aku suka banget Stitchy. Setiap hari aku nyanyi Stitchy setiap hari. Terus ulang tahun aku, papinya beli Stitchy yang boneka besar, kayak boneka, mukanya kayak segini Stitchy-nya, terus badannya segini, tapi mukanya besar kan, aku senang banget. Tapi aku itu di rumahnya ada kelinci, terus kelincinya makan boneka aku. Kelinci aku itu suka makan baju, suka makan sepatu aku, pokoknya makan banget. Kayak ini juga suka makan tau, kayak PR sekolah aku juga makan. Terus aku tidur sama kelinci kan, kelinci aku itu makan selimut, pokoknya makan banget, makan banyak kayak seperti aku bangun, hidung Stitchy-nya hilang, kelinci aku yang makan hidung Stitchy aku. Takut, sumpah takut, aku bangun lihat Stitchy hidungnya hilang, ini juga banyak bolong-bolong, kaget tau, kok aku nangis ya, sumpah aku semoga ini mimpi. Terus ternyatanya kelinci aku nyamakan ulang tahun aku. Mahal tau boneka Jepang itu, sumpah mahal, terus besar. Udah, kelinci itu gak tau, mungkin warnanya biru, jadi mungkin kayak oh ini kue enak, mungkin pikir gitu ya, jadi makan. Udahlah, gak apa-apa lah, aku udah dewasa. Sedih banget sih, tapi aku nggak buang, sumpah aku nggak buang, hidungnya hilang juga. Ini ada Stitchy itu kukunya panjang kan kayak gini, itu sumpah makan kelinci aku, tapi nggak apa-apa sih, lucu banget kan.
masih ada. Enggak. Akhirnya ke Indonesia terus maminya buan katanya. Katanya soalnya terlalu apa dalamannya terlalu itu keluar. Kok enggak apa-apa, guys. Udah dewasa semuanya, udah dewasa gak apa-apa. Dibikin sate. Kok gitu sih? Kok jahat lah. Naila lucu, itu bukan akunya lucu. Kelinci akunya lucu. Sama mami akunya lucu. Enggak kasih tau. Kalau jalan panjang itu capek kan, kita masih umurnya 6. Aku sempat jalan banget sampai mamanya bilang istirahat, omelin, tapi aku cari terus. Naila suka banget sama kamu. Aku juga. Thank you. Gomen telat banget kakak, 5 menit lagi aku selesai. Nela udah bisa bahasa Indonesia kan? Lumayan. Kalau ngomong dikit-dikit bisa, tapi kalau baca masih susah ya. Katanya live 2 jam, kok gitu sih? Baru 10 menit. Kalau aku live 2 jam nanti aku lapar. Terima kasih ya kak giftnya. Balon-balon. 5 jam lagi. Nira, gimana cara gak capek habis sekolah? Ketemu aku, lihat Naila. Semangat ya kakak. Bisa pasti. Positif, bisa, semangat. Nanti malam live lagi gak? Mau. Bingung sih. Mau, kok kalian lucu? Lucu-lucu, kayak gitu. Gak mau, akhirnya gak mau. Jangan lupa bawa switch, iya. Ada di depan aku. Lihat belakang. Gak mau. Ayo dong cantik live nanti malam, kok gitu sih? Iya deh. Kalau ada waktu aku live ya. Nanti aku kasih tahu. Tapi mungkin live-nya showroom. Terima kasih kak gift-nya. Harus live. Kok wajib ya? Oke, kalau wajib ya dah. Tapi enggak terlalu malam-malam ya. Soalnya besok ada pajama drive. Harus nonton pajama drive. Oke. Terima kasih ya guys, TikTok aku banyak like yang itu bikin only TikToknya. Semuanya udah lihat kan TikTok aku, IG aku. Semangat cantik, semangat guys. Live-nya waktu pajam aja. Gimana cara live-nya? Aku harus bawa HP lagi performance. Sudah aku like, oke. Kok belum kakak? Nyanyi Rhapsody. Kemarin aku malam nyanyi Rhapsody. Jangan lupa Naila bu. Iya aku suka lihat Naila bu. Aku mau ngomong ini. Kok hari ini bangun kan? Terus maminya kirim screenshot aku foto. Aku lihat screenshot itu. Terus fanbase aku bikin stiker. Kalian udah tahu nggak? Makasih ya kak Jeffnya.
lucu banget tau. Ada yang jangan olen, ada yang arigato, pakyo, pokoknya kayak nangis. Pakai aku pakai baju kelinci yang itu my mero. Udah tau kan? Aku kaget banget. Mami aku nyakirim ke aku. Terus siang aku lihat tweet, PMBS-nya kasih tahu. Bagus banget kan? Lucu banget sumpah. Aku pintar, mirip, cantik, lucu, suka deh. Bagus banget, kak. Mau pakai juga? Iya, aku pakai. Pasti pakai. Kalian harus pakai ya. Ada Naila Chan. Lucu banget sumpah. Aku suka. Aku dulu mau bikin stamp tau. Stiker mau bikin. Foto dong. Makan mau makan. Kalau aku nya lapar jadi apa ya? Aku mau pinter kayak Olin. Oke guys, katanya Naila Chan nya lapar jadi sekarang kita baca podium. Nanti tunggu stiker part 2. Ada part 2. Oke, tunggu. Ninja kok gitu sih. Makan Mas Nala, iya udah deh, nanti aku makan Mas Nala deh. Jangan fans Mas Nala jangan marah ya. Nomor super Kak Ai, terima kasih Kak Ai. Nomor 9 Kak Fahaldus. Terima kasih Kak Hafaldus. Nomor 8 Kak Agung. Terima kasih Kak Agung. Nomor 7 Kak ada Kak Zafaran. Terima kasih Kak Zafaran. Nomor 6 Kak Rija. Terima kasih Kak Rija. Nomor 5 Sorachan. Terima kasih Kak Sorachan. Nomor 4 Kak Ria. Terima kasih Kak Ria. Nomor 3 ada Kak William. Terima kasih Kak William. Nomor 2 ada Kak Alif. Terima kasih Kak Alif. Nomor 1 ada Danang. Terima kasih Kak Danang. Thank you so much semuanya. Thank you so much. Kok ninja? Kok gitu sih? Kemarin di live Olin gak ada ngomong kayak gitu. Kok fans aku bilang ninja? Ya udah aku mah ninja aja. Ninja itu keren, ganteng. Ya, pokoknya baik. Dadah, bye-bye. Selamat makan. Dadah, thank you.